Eh bro, wah apa kabar bro? Saya berdoa semoga sehat-sehat selalu ya bro. Kalau nggak sehat kan berarti diopname. Iya. Nah, ayo kita bahas yang perlu dibahas, yang nggak perlu nggak usah kita bahas. Itu. Saya kali ini akan membahas masalah banyaknya pertanyaan bro. Cak, kira-kira corona ini habisnya kapan cak? Itu pertanyaannya. Ini sing tanya ini sampel ini. Kok tanya kok ke saya? Ya ke para ahli sono. Tapi nggak apa-apa bro, saya akan menjawab. Mengenai corona ini sampai kapan, itulah yang nggak bisa saya jawab bro, jawabannya yang jelas saya salut dengan orang Indonesia ini bro. Viral berjemur jam 8 sampai jam 10, wow, seluruhnya jam 8 jam 10 keluar rumah berjemur. Loh, orang Indonesia itu nurut-nurut. Saya lakuin itu bro, satu minggu bro, mulai jam 8 sampai jam 10 berjemur terus bro. Hasilnya hitam tubuhku, bosok. Tapi nggak apa-apa bro, dulu kan nggak pernah kita lakuin, sekarang kita lakuin gitu loh bro. Terus apalagi sekarang ini apa namanya, kegiatan kita banyak di rumah, misalnya nah di belakang saya itu saya kasih ikan koi untuk hiburan. Kenapa saya kasih ikan koi? Karena kalau dikasih ikan hiu ya nggak mungkin bro, nyokot baduk gila. Ikan koi itu dulu kecil-kecil bro, alhamdulillah sekarang ya masih kecil, agak gede bro. Nah, bagaimana supaya ikan itu cepat gede? Kamu harus beli di pasar ikan yang gede gila. Ikannya cepat gede. Aku nonton orang, dikasih makan ini, kasih makan itu. Ikannya ya kalau mau makan. Kalau ikannya puasa, ayo. Apa kamu ngasih makan yang sedang berpuasa? Oh, dosa. Ngerti ya? Ya, dijalanin aja bro hidup ini. Ada apa ini ya, unen-unen atau ucapan orang dulu-dulu, pokoknya sekarang itu eling, sing eling lan waspada. Eling itu inget sama yang menciptakan kita dan waspada dalam segala hal. Waspada pada begal, pada copet, jambret, tutup bro, seapurah. Waspada, pakai masker ya masker, jaga jarak ya jaga jarak. Sekali lagi corona ini nggak kelihatan, yang nggak kelihatan itu goib, itu bro. Ojo meremehkan yang goib. Kalau lawan sama yang halus-halus ini, kita harus juga halus bro. Jangan kasar-kasar, ketempelan peluk tuk. Gitu. Yang tidak kamu pernah perkirakan, kamu yang meremehkan bahwa corona itu bisa meninggal, orang yang kena itu bisa meninggal mendadak itu. Kalau kamu sakit kencing manis, sakit liver, sakit encok, rematik, panu, kades, bukan bro. Maksud saya kalau kena sakit-sakit yang kayak kanker gitulah, yang kadang-kadang segitulah, itu lama. Obatannya juga sudah ada. Lah ini cepat loh bro. Menurut bahasa kedokteran yaitu matinya itu karena gagal bernafas.
Loh, nafas saja itu bisa gagal. Loh, padahal ada pepatah mengatakan kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Berarti kalau gagal bernapas adalah kegagalan dari ya kematian, bro. Kesuksesan, susah apa? Oh, mati. Itu, bro. Oh iya, bro. Satu hal lagi, bro. Ini loh, mengenai sedih saya, bro, dengerin apa mayat-mayat yang kena corona ini kok sampai ditolak, apalagi seorang apa yang sudah meninggal, suster yang berjuang juga ditolak. Laopo nolak-nolak, ngapain nolak-nolak? Khawatir boleh, waspada juga boleh, tapi pengetahuan harus diisi biar nggak salah. Itu loh, viral kalau salah ya malu-maluin, bro. Terus sikap, bro, jadilah sikap bangsa kita ini, kearifan lokalnya hebat, bro. Terus keluarganya itu yang jangan dikucilkan. Terus apa namanya, memang mereka apa ini, PDP ya, atau UDP ya, orang dalam pemantauan. Ya kita bantu, walaupun kita kasih makan mereka kalau nggak boleh keluar. Tolong menolong, bro, itu jati diri bangsa Indonesia. Gitu, bangsa Indonesia bukan lain bangsa. Ngerti ya, bro? Loh, dibantu, bantu orang tuh enak loh, bro. Itu dicatat kebaikanmu, bro. Ngawur ya kamu. Nggak usah terus soal kalau ada orang terus rumahnya ini kalau melihat tuh kasihan orangnya. Kalau kamu jadi orangnya gimana? Ayo, kayak jadi orang asing gitu. Siapapun, bro, nggak mau kena keluarganya itu kena kayak corona kayak begitu. Siapapun loh, bro. Dan ini bukan kayak aib loh, bukan. Mau ini ketemplean yang nggak tahu kok nempleknya itu kapan. Dan itu nemplek apa enggak, kan masih dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan, siapapun bisa nanti jadi orang dalam pengawasan. Atau PDP pasien dalam pemantauan, siapapun bisa gitu loh. Jangan sampai loh kamu-kamu yang apa namanya memperlakukan ini, kamu kalau kena kayak mereka, ayo. Saya berdoa jangan ya, bro. Terus kita berperilaku lah yang asik-asik lah, jadi manusia lah, berwatak berjiwa manusia, jangan berwatak berjiwa hewan, bro. Berwatak berjiwa yang apa ya, yang tidak mengenakan, yang tidak baik, yang nah tenggang rasa tepo seliro. Tepo iku tepak seliro iku awak. Awak iki ditepakno, bro. Badannya ini ditepatkan yang tepat. Ngerti ya, bro, yang ngiler, bro. Nih. Tuh, bro. Ya. Ya. Oke, bro. Oh ya, bro. Dukunganmu sangat perlu supaya saya juga semangat ya toh. Terus juga muncullah dari komedian yang jadi kayak teman-teman yang YouTuber. Waduh, YouTuber dari arah YouTuber. Makrotnya ada. Coba jadi YouTuber. Subscribe, bro, ya. Teman-temanmu diundang. Yang enggak mau ya jangan diundang. Enggak dapat berkat. Tahu berkat? Bancaan lo, bro, bahasa Jawa, bro. Enggak tahu. Bancaan itu bahasa Indonesianya apa, bro, ya? Pokoknya orang yang datang terus pulang dapat bingkisan itu loh. Itu namanya berkat. Kenapa dinamain berkat? Ayo. Kenapa kok gak dinamain berkot atau berkit? Kok berkat loh? Karena berkat bantuan. Ini, bro. Bro, percaya gak percaya? Pokoknya ngakak terus, terus ngakak. Itu moto dari saya, bukan moto pewangi. Oke, bro.